Program Moh Kenai Perak ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Perak. Cepatlah, jomlah pergi Pulau Bangkok. Tak sabar nak explore ni pulau-pulau yang menarik dekat Perak ni, Moh. Apa hal sampai dua van ni? Nah, satu ni baju, satu ni lagi kasut-kasut teman. Kenapa tak bawa kukur kelapa, mesin basuh, reban ayam? Bawalah sekali. Nah, macam mana boleh tahu? Memang ada, bawa juga tadi. Sempat tadi packing. Cepatlah, jomlah. Jom mana? Pergi Pulau Bangkok lah. Nanti dulu. Sebelum ke Pulau Bangkok, kita kenal dulu daerah Manjung ni. Oh, yelah, yelah, yelah. Cerita, cerita. Bandar dia je tempat lahir labu sayung. Isi ayam sejuk tahan sampai gua tempurung. Kalau rasa jap. Mana ferinya? Iyalah, lain macam pula jeti dekat sini. Macam bukannya ni. Patutnya bukan nampak ke Pulau Bangkok seberang tu? Itulah. Kejap nak sikit. Zul. Tu bukan mercu tanda ban pecah. Iyalah. Allahuakbar. Maaf, maaf, maaf. Ini ban pecah kerian. Mana pergi Pulau Bangkok? Hey. Jauh tu. 4 jam kalau nak naik bot. Macam mana ni nak pergi? Kalau naik kereta, dekatlah sikit. 1.5 jam sampai. Nak pergi juga. Tak payah. Teman boleh cerita satu persatu apa yang ada di Pulau Bangkok. Cerita. Mari teman cerita. Jika koma ingin ke Pulau Bangkok, koma boleh memilih antara Komplek Jeti Lumut atau Komplek Jeti Marina untuk mendapatkan perkhidmatan feri dengan perjalanan yang mengambil masa 10 ke 15 minit aja untuk tiba di Pulau Bangkok. Feri dijadualkan bergerak setiap 1 jam bermula 7.15 pagi hingga waktu terakhir jam 8 malam. Wah, kan mudah tu. Koma juga boleh memilih sama ada untuk bawa masuk kenderaan ke Pulau Bangkok atau sewa kenderaan lain. Atau menggunakan khidmat teksi aja. Kami sempat merasai pengalaman mengelilingi Pulau Bangkok dengan menaiki teksi merah jambu. Sebaik tiba di Jeti Bangkok, kru Moh Kenai Perak memulakan siri penjelajahan mengunjungi beberapa lokasi pelancongan di sekitar pekan Pulau Bangkok. Destinasi kami yang pertama adalah Masjid Cina, lebih dikenali sebagai Masjid Seribu Doa. Masjid Cina ini terletak di kampung Sungai Pinang Kecil dan menjadi salah satu tarikan baharu di Pulau Bangkok. Masjid yang dibina dengan reka bentuk indah dan diserikan dengan seni bina tradisi Cina ini pasti memukau mata siapa yang memandang. Ada lebih kurang 1,000 doa yang dihiasi di sekitar masjid ini. Sepanjang saya melakukan pengembaraan, mengembara ke masjid-masjid, ini adalah salah satu masjid yang patut kita lawati di negeri Perak. Di mana kita boleh lihat di sini, seni binanya lebih kepada dari China. Maksudnya ada adunan daripada budaya Cina dan budaya Melayu itu sendiri. Lokasi seterusnya, kami singgah ke Masjid Al-Badr Seribu Selawat. Ia bukan sahaja menjadi masjid terapung pertama di Perak, malah ia diilhamkan oleh Adun Pangkor dan mantan Menteri Besar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir yang juga anak jati Pulau Peranginan itu. Sungguh indah dan unik. Pengunjung perlu melalui jambatan yang dihiasi pintu gerbang untuk sampai ke masjid ini. Masjid terapung yang dibina dengan kos bernilai 11.7 juta itu turut mengetengahkan identiti Perak pada setiap geometri hiasan dalaman pada dindingnya. Ukiran bunga yang menyerikan setiap ruang di masjid ini diilhamkan daripada bunga tekat atau lebih dikenali sebagai bunga Perak yang juga bunga warisan dan simbol bagi negeri ini.
Ha, jika ke Pulau Pangkor, tak lengkaplah kalau tak mengunjungi tempat bersejarah. Monumen sejarah yang terkenal di sini iaitu Batu Bersurat yang terletak di Teluk Gedung berhampiran rumah nelayan di tepi pantai. Dengan saiz batu yang sangat besar, tertera pula lakaran seekor harimau yang sedang menumpukan sesuatu. Dipercayai seorang budak lelaki dengan dua bulatan berbentuk daun dan perkataan-perkataan Belanda serta Inggeris yang bertulis If Carlo 1743. Dan setelah selesai di Batu Bersurat, kami meneruskan perjalanan kami ke kota Belanda pula. Ia terletak kira-kira 100 meter dari pantai. Sedikit sejarah tentang Kota Belanda yang dibina oleh syarikat Timur Hindi Belanda pada 20 Mac 1670 sebagai tempat menyimpan biji timah dari negeri Perak. Pada 1973, kota ini telah dibina semula oleh Jabatan Muzium dan telah diwartakan sebagai monumen lama dan tapak tanah bersejarah di bawah Akta Benda Purba 1976. Di sini juga anda boleh membeli pelbagai jenis ubatan tradisional Pangkor. Saya mengutlah minyak anak ini dah 25 tahun. Sudah 25 tahun dan paling popular endap di Pulau Pangkor. Selalunya endap ni setiap hari Sabtu dan Ahad. Ataupun orang gunakan online lah pun ada juga. Tapi selalunya di Pangkor ni setiap Sabtu dan Ahad. Ataupun jutnya hari umum. Teksi berwarna pink ini sedia memberi perkhidmatan kepada pengunjung sama ada ingin ke hotel mahupun chalet di Pulau Pangkor. Memuatkan sehingga 8 orang penumpang, teksi pink ini juga boleh membawa anda bersia-sia mengelilingi pulau dan melawat tempat-tempat menarik di Pulau Pangkor. Kerajaan Perak akan menyediakan 100 teksi elektrik dan 100 motosikal elektrik untuk disewa oleh pengunjung ketika mereka berkunjung dan bercuti di Pulau Pangkor. Saya bercita-cita untuk menjadikan Pulau Pangkor sebagai pulau carbon free. Kita nak keluarkan semua, hentikan penggunaan kenderaan-kenderaan yang menggunakan enjin petrol dan menggantikan dengan semua kenderaan-kenderaan elektrik. Jadi untuk the first thing that we'll do, kita dah ada sedikit peruntukan untuk membeli kenderaan ataupun van elektrik untuk menggantikan semua van-van petrol yang digunakan sekarang ni. Saya ingat dalam sekitar 120 kenderaan. Kita akan berikan secara percuma kepada para pemandu teksi di sana. Pertama sekali, saya sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Kerajaan Negeri Perak bila mana nak meneruskan program transformasi teksi elektrik di Pulau Pangkor. Ini adalah satu perkara yang baik yang mana yang bertepatan dengan Pulau Pangkor sebagai pulau bebas cukai. Macam ada di negeri Perak. Muh kita kenal Perak. Tengok atas bukit. Makanan terbaik. Durian yang paling sedap. Sungai, gunung, ganang, segala-galanya. Yang terbaik hanya di Perak. Saksikan Muh kenal Perak setiap hari Khamis jam 5.35 petang bermula daripada 3 September 2020. Hanya di TV3. Hari pertama kami di sini,
kru Moh Kene Perak bermalam di Suria Inn yang terletak di lokasi paling popular di kalangan backpackers di Teluk Nipah. Chalet ini dimiliki keluarga Haji Azham Ibrahim dan menawarkan menu masakan kampung yang menepati cita rasa ramai seperti makan di rumah. Sumpah, memang sedap. Apa ni, kita punya selalu tukar masak orang pangkor juga. Selalu kita pakai orang pangkor. Kalau kita masak, menu kita selalu menu ala kampung. Kita buat menu tradisional lah. Selalu macam kita buat kari, apa tu, sambal. Atau ada ulam-ulam kan. Pengembara yang benar-benar ingin menjauhkan diri dari kesibukan bandar pasti mengharapkan resort yang dipilih dapat memberi pengalaman yang terbaik bagi penginapan santai yang serba lengkap. Salah satu penginapan yang menjadi pilihan ramai ketika bercuti di Pulau Pangkor ialah Pangkor Village Beach Resort. Dengan reka bentuk moden dan menawarkan penginapan yang selesa, resort yang diusahakan 10 adik-beradik ini mempunyai nilai cerita yang tersendiri. Hasil daripada usaha-usaha yang telah kita jalankan dan kita dapat bangunkan bersama hari ini hampir 90%. InsyaAllah pada hujung tahun ini, kita akan mempunyai sejumlah bilik sebanyak 80 bilik dan kita mempunyai suatu view yang boleh katakan antara yang terbaik di Pulau Pangkor. Island hopping atau snorkeling, dua aktiviti wajib kau cuba tau. Pemandu bot akan membawa koma mengelilingi beberapa buah pulau seperti Monkey Bay, Pulau Mentago dan pengunjung juga akan melihat bentuk batu seakan hewan seperti buaya, ikan paus dan banyak lagi. Dah sampai di Pulau Giam, apa lagi? Mohlah kita mandi. Koma boleh juga melakukan aktiviti snorkeling di sini. Ayunya tidaklah dalam mana seperti pulau-pulau lain. Kamu boleh pilih nak mandi di kawasan air dalam atau cetek. Kalau ke pulau lain, tak adalah macam ni. Ikan-ikan di sini jinak sungguh. Dengan syarat, bawalah roti. Ini pula mengenai penyu. Penyu sinonim dengan negeri Terengganu. Di Pulau Ketapang, Pulau Pangkor ini juga terdapat spesies green turtle iaitu penyu hijau atau nama saintifiknya Chelonia maides. Yang menariknya, apabila Koma berkunjung ke pusat konservasi penyu ini, pengusaha ternakan penyu Encik Rasli ini, orang tanya satu soalan, dia bagi jawapan dengan penerangan yang cukup jelas sekali. Siap dengan info tambahan yang Koma tak akan terfikir nak tanya tau. Telur-telur penyu yang hidup akan bersaiz lebih besar dari biasa. Menurut Encik Rasli Ibrahim, kebanyakan pusat pemeliharaan penyu menggunakan pelet sebagai makanan. Tumbesanan penyu mungkin menjadi yang tidak sepatutnya. Di sini, penyu hanya makan ikan kembung segar. Kata Encik Rasli, isi perut ikan itu adalah protein yang sangat baik untuk penyu. Jadi semasa kita buat bersih pembersihan pantai di sini dan kita nak mulakan pakej kempen di sini, kita tengok ada pendaratan. Kita tengok ada trek pendaratan penyu dekat kawasan ni. Jadi kita maklumkan kepada pegawai DA tentang pendaratan dan dia bagi tahu tak ada maklumat. Jadi kita tawarkan diri untuk kita buat maklumatlah. Jadi hasil dia bila tahun 2017 tu kita dapat 7, kita dapat peluhi lebih 17 sarang. Jadi setiap satu sarang tu kita anggarkan ada 165 biji paling tinggi dan paling kurang kita dapat 90 biji. Kru Moh Kenai Perak di Pulau Pangkor turut sempat menemui Adun Pangkor, Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir. Lahir pada 22 Mac 1962, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir merupakan bekas Menteri Besar Perak ke-11 dan Ahli Dewan Undangan Negeri Perak kawasan Pangkor. Jika ke Pangkor, tak sah jika tak merasai keenakan laksa mi Pangkor. Laksa mi Pangkor amat terkenal di kalangan masyarakat Perak, terutama di kawasan Pantai Remeh, Pangkor dan Manjung. Laksa mi ini adalah merupakan satu makanan yang sangat istimewa kepada orang Pangkor. Ya? Hanya terdapat di Pulau Pangkor dan juga di Pantai Remeh. Dan sekarang sudah mula berkembang dan masyarakat sudah mula merasai keistimewaan laksa mi ini. Dan juga
dia ada dimakan dengan sup. Cara makan laksemi yang sedap ya, yang saya syorkan ialah macam sini kan sambal dia ada bubur udang sekali kan. Dia digaulkan ya. Digaulkan sampailah dia macam sebati. Barulah kita makan. Laksa mi pangko terbahagi kepada empat bahan iaitu sup, sambal, sayur dan mi. Apabila keempat-empat bahan ini bersatu, sedap, lazat tak terkata. Teman pun gemuk, terliur, moh kita makan. Terkenal sebagai destinasi pelancongan utama di Perak, Pulau Pangko mencatat sejarah apabila diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2020. Pewartaan Pulau Bebas Cukai Pangko meliputi Pulau Pangko dan pulau-pulau lain di sekeliling kecuali Pulau Pangko Laut dan Pulau Marina. Pulau Bebas Cukai ditubuhkan sebagai salah satu usaha kerajaan untuk menggalakkan industri perdagangan dan pelancongan. Bagi mencapai tujuan berkenaan, pelawat tempatan dan pelawat asing yang pulang dari Pulau Bebas Cukai setelah berada tidak kurang dari 48 jam, pengunjung layak menikmati pengecualian duti di bawah perintah duti kastam. Saya rasa bersyukur kerana berkat daripada perancangan yang teliti yang dibuat oleh kerajaan selama ini dan akhirnya telah membuahkan hasil dan diteruskan juga pada hari ini. Dan kita memerlukan lagi beberapa pendekatan-pendekatan terkini untuk membolehkan pelancong-pelancong tinggal lebih lama di Pulau Pangko ini. Apabila kita mula membuka pintu masuk Pangko sebagai pulau pelancongan, Pulau Bebas Cukai ini, impaknya tu daripada hari pertama tu kita dapat lihat. Sebelum itu pun sebenarnya kita telah mewar-warkan kepada pelabur-pelabur. Kita kongsi dengan pemain-pemain industri di pulau itu sendiri untuk mereka mengambil peluang ini. Dan alhamdulillah apabila berlakunya tarikh tersebut, kita dapati bilangan pelabur semakin meningkat untuk masuk menyertai kerancakan ekonomi Pulau Bebas Cukai itu. Macam-macam ada di negeri Perak. Muh kita kenai Perak. Tengok atas bukit. Makanan terbaik. Durian yang paling sedap. Sungai, gunung, ganang, segala-galanya. Yang terbaik hanya di Perak. Saksikan Muh kenai Perak setiap hari Khamis jam 5.35 petang bermula daripada 3 September 2020 hanya di TV3. Yang ini pula cerita mengenai keistimewaan seorang pakcik yang mampu menjinakkan burung-burung enggang. Okey. 2, 4. Lihat tu, hanya meniup whistle, burung-burung enggang ni mula hinggap dan memenuhi kawasan ni. Jom kita dengar cerita pakcik ni. Sebab saya dah bagi makan burung ni melebihi 18 tahun. Tiap-tiap hari. Dulu pukul 6, sekarang dah 6.30, maknanya tahun 2004 ke atas, saya bagi 6.30 petang. Tiap-tiap hari, melainkan ada hujan, ribut tu tak bolehlah. Tak upayalah sebab dia memang kalau tak panas, tak ada hujan, renyai-renyai pun dia datang. Untuk merasai pengalaman ni, anda boleh datang ke Sunset View Chalet Teluk Nipah bagi melihat kehadiran burung enggang pada setiap pukul 6 petang.
Kalau kamu nak tahu di Pulau Pangkor, antara buah tangan popular untuk dibawa balik ialah ikan bilis pakai contact lens warna biru. Jangan main-main. Ikan bilis mata biru yang terdapat di Pulau Pangkor adalah ikan bilis yang paling sedap. Rasanya manis dan rangup. Ikan bilis berkualiti tinggi. Nak tahu kenapa ikan ini popular dan sedap? Moh, ikut kami. Kita tengok bagaimana ikan bilis ditangkap, diproses seterusnya dijual. Kru Moh Kenai Perak diberi kesempatan mengikuti para nelayan ini untuk menangkap ikan bilis mata biru. Seawal jam 4 pagi, kami ke jeti untuk menaiki kapal nelayan ini bagi merakam pengalaman menangkap ikan bilis buat tatapan penonton Moh Kenai Perak. Lokasi untuk menangkap ikan bilis ini tidaklah jauh sampai ke tengah laut. Lokasi menangkapnya berhampiran dengan pulau dan di sekeliling Pulau Pangkor. Bukan senang ya nak menangkap ikan bilis ni. Ha, tekong akan berlayar di sekeliling pulau untuk mengesan kumpulan ikan bilis menggunakan radar. Cakap-cakap nelayan, kalau nak tahu mana ada ikan bilis, ha, adalah tipsnya. Dari jauh kita nampak seperti bayangan ketumpuk hitam, tapi sebenarnya itulah ikan bilis. Misi menjejaki ikan bilis diteruskan. Setelah 3 jam mereka mencari di sekeliling pulau, tekong kapal dapat mengesan sekumpulan besar ikan bilis. Bunyi siren kedengaran. Itu memberi isyarat kepada awak-awak. Apa lagi? Bertempiaranlah awak-awak menurunkan pukat masing-masing dengan tugasan masing-masing. Ada yang tarik tali, ada yang menjaga pukat yang diturunkan, ada yang terjun laut pun ada. Ini bagi memastikan supaya ia berjalan lancar. Tengok tu, punya banyak ikan bilis. Menurut tekong kapal, hasil tangkapan boleh mencecah beberapa tan ikan bilis. Ikan bilis yang masuk ke dalam pukat ditunda naik ke dalam kapal akan diletakkan di satu tempat untuk sesi pengasingan. Ikan yang besar akan diasingkan, manakala ikan yang kecil dan bukan dari spesies ikan bilis akan diasingkan juga. Ikan bilis mata biru di sini pastinya segar. Apa tidaknya, setelah pemilihan ikan bilis dilakukan, ikan-ikan tersebut akan terus direbus secepat mungkin untuk memastikan kesegarannya. Ikan-ikan besar yang dipilih oleh chef kapal tadi akan dimasak untuk sarapan mereka. Menu ikan goreng dan sambal belacan. Kru kami bersama-sama bersarapan dengan anak-anak kapal. Mereka teruja dapat merasai ikan yang betul-betul segar. Ambil terus goreng. Lain tau rasanya berbanding ikan yang sudah disimpan bersama dengan ais. Setelah sampai di pangkalan, ikan-ikan bilis akan dipunggah dan dijemur dan selepas itu akan terus dijual. Dari pulau, kami ke Lumut pula. Tentera Laut Diraja Malaysia telah meninggalkan pangkalan bersejarahnya KD Malaya di Woodland, Singapura dan berpindah ke pangkalan baharu yang lebih moden dipanggil KD Malaya berlokasi di Lumut, Perak. Pangkalan Lumut yang mula dibina pada 5 Januari 1973 siap sepenuhnya pada 6 Februari 1983 dari cetusan idea Komodor Datuk K. Tanah Bali Singgam, iaitu anak Malaysia pertama dilantik sebagai Ketua Turus Tentera Laut pada tahun 1967. Di dalam mendukung operasi kapal-kapal perang ni, jadi pangkalan ini dilengkapi dengan pelbagai kemudahan antaranya hospital, pusat latihan, kemudian kita ada cawangan udara menempatkan helikopter sebagai force multiplier kepada kapal-kapal kita. Selain daripada kapal perang, daya tarikan di pangkalan TAD Lumut ini adalah galeri paling mulia tentera laut, galeri Pascal. Selain daripada itu, kita juga menerima banyak permohonan lawatan daripada NGO, badan-badan kebajikan dan utama daripada belia. Jika koma ke Lumut, Perak, apa kata cuba merasai penginapan selesa di Orient Star Resort Lumut, Perak? Memiliki 150 bilik tamu dan 2 kolam renang, di Orient Star Resort menawarkan penginapan hotel pantai bertaraf 3 bintang berdekatan jeti Lumut. Kita ada bilik untuk seminar juga. Kita ada jenis 4 bilik bilik seminar. Kita ada Intan 1, Intan 2, Intan 3 dengan Crystal Hall. Kita tawarkan untuk kursus, untuk seminar, conference, family day pun kita ada juga untuk nak buat. Dan untuk daripada seminar-seminar lain daripada Jabatan Kerajaan.
pemiru bukan pemisah. Hasrat hatiku bukan rahsia. Seloka pantun khazanah kita maksud terkandung cuba dibaca. Janganlah kita ni merajuk lagi tahu tak? Hai, janganlah merajuk. Kenapa? Minggu depan kita jalan lagi. Minggu depan jalan lagi? Ya. Yeah. Mana lagi kalau kau bukan negeri Perak? Ya ke? Okeylah, kalau cantik kita jumpa lagi lah minggu depan bersama saya Syihan Sikit. Dan saya Zul Huzaimi. Dalam Moh Kenet Perak. Di pagar nyor yang condong. Hey, buahnya jatuh ke laman. Apa lagi yang menarik selepas ni? Jom kita lihat klip video promo. Sayung isi ayo sejuk tahan sampai gua tempurung. Kalau rasa hangat picok jom mandi di Lata Iskandar. Hati rasa tenang bila ke Taman Gunung. Program Moh Kenai Perak itu tadi dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Perak.